Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, bersama saya pada hari ini adalah Hajah Mariah, yang mana pada asalnya saya uruskan semua dari sudut pendaftaran dan apa semua. Apa khabar, Kak? Sihat, Kak? Alhamdulillah sihat, Kak, ya. Boleh Kak terangkan nama asal mana, pergi dengan berapa orang? Sila, Kak. Nama saya Mariah binti Mahat. Saya berasal dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Tapi duduk dah lama dah dekat KL, dekat Bukit Jalil. Bukit Jalil. Tapi saya pergi sendiri je. Pergi sendiri. Oh. Dan boleh Kak cerita pada saya macam mana Kak mulakan pengurusan pendaftaran umrah sampailah terbang ke hari ini ni? Kita ni merancang Allah menentukan, Saya dah lama dah punya friend nak pergi umrah kan. Tapi just because anak saya baru meninggal COVID kan. Cakap, dia pun ada hajat nak bawa saya pergi umrah. Tapi hajat dia meninggal. So saya kata memang saya pergi sendiri lah. So daripada kawan-kawan nak terdengar pasal ada Rusia ni. So jangan cakap okay bagus travel agency ni kan. So saya tengok YouTube Ustaz lah selalu Saya subscribe, saya follow lah apa saja pergerakan Ustaz dari sini ke sana Malaysia, selalu umrah semua. So saya pun terjatuh hati lah nak ikut follow kan. Saya Ustaz lah. Daripada IC Share YouTube channel, dapat nombor saya. Baik, akak yang pergi secara berseorangan lah kan, wanita pula. Jadi akak tak rasa takut ke nak pergi seorang-seorang ni? Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya rasa pasal Ustaz ni orang yang saya kata capability jaga you punya jemaah-jemaah kan semua kan and then you are friendly, helpful kan percayalah, percaya saya pada Ustaz tu sebab sebaik buat bisnes semangat lah. And then I selalu berdoa lah, mudah-mudahan saya diketemukan dengan kawan-kawan yang baik kat sini kan. Kawan-kawan, dan memang betul pun ada kawan-kawan yang sebilik kan. Alhamdulillah, bantu. Grupnya okey lah Alhamdulillah. Ya. Tidaklah berseorangan sangat, jadi ada kawan-kawannya. Alhamdulillah. Cerita sikit Kak, macam mana umrah masuk Mekah dulu ni? Bagus ke masuk Mekah dulu ke masuk Madinah dulu? Saya dengar masuk Mekah saya bersyukur. Masih plan kalau kata masuk Mekah lagi cepat bagus kan. Cepat. Masuk Mekah lagi bagus. Kita masuk tu stamina kita masih ada. Stamina ada. Okey. Dan kita punya target pun 100% lah kita nak buat kan, dengan semangat nak penuh kan untuklah buat kat umrah dululah. Buat umrah dulu. Ni kita dah rehat-rehat dengan santai-santai aje kan kita lah kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya suka sampai ke Mekah dulu. Masuk Mekah dulu terbaik juga lah. Dan akak pergi ke semua program Andalusia dan juga program-program tambahan saya. Ada apa komen akak? Interesting lah. Menarik lah. Okay lah. Menarik. Saya enjoy lah. Alhamdulillah. Sebab saya follow semua kan. Saya tak tolak pun. Tapi je sebenarnya. Dan kita nak akan pengalaman. Kita datang ni kita tak tentu. Bukan selalu datang kalau banyak umur berada sini. Bukan selalu datang. Betul. Betul. Itulah. Follow je. Alhamdulillah. Dan saranan akak lah lepas ni nak datang lagi ke umrah? Memang kalau saya tak doa ni memang nak datang lagi. Nak datang lagi insyaAllah. Lepas ni lebih lama lah kot, 22 hari ke mana tahu. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, amin. So insyaAllah saya doakan akak diberikan kesihatan yang baik kan, dan juga diberikan umrah yang mabrur. Walaupun doa mungkin akak di sini kan untuk Allah yarham anak dibuatkan umrah badal, mudah-mudahan tenanglah dia di alam sana insyaAllah. Terima kasih Kak atas masanya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada yang akan datang. Pada tuan-tuan yang menyaksikan video ini nak pergi umrah, jangan lupa hubungi Ustaz Saifullah Nasri di 013-450-3230. Umrah terbaik anda bermula daripada Andalusia bersama dengan saya insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.